Ini kita pasang hookup ya, karena sini banjir lagi nih. Jadi kita kesorean ini pasangnya. Kita pasang situ ya. Tadi tidak ada air di sini. Jadi tidak bisa kita lupa kita record kita atau video. Kita mau lihat tempat kita sekarang. Ini airnya sudah mulai menggenang lagi nih kawan-kawan. Karena tepat kami lagi musim banjir ini, musim hujan deras. Ya. Nah, ini banyak sekali sampah ini. Alum ini genangan air ya. Ini kita sudah memasuki di bagian genangan air. Sini banjir kawan-kawan. Ini banjir nih. Jadi hookup kita atau jaring kita dipasang di situ ya. Di sini belum kena. Kita mau lihat. Sudah sekitar jam 5 sore, jadi agak gelap. Nah, itu hookup kita sudah kita pasang di jalur sudah kita buat ya. Ini jalur air masuk ya. Nah, di sini. Ini kita. Kita mau lihat dulu kawan-kawan. Kita coba masuk di sini apakah airnya dangkal. Nah, ini kena satu ekor nih. Kita bisa juga masuk nih. Ini lumayan dalam kawan-kawan. Oh, sudah dalam sekali kawan-kawan. Kita tidak bisa masuk sini. Tadi airnya belum begitu dalam, sekarang sudah dalam ini. Jaring yang lumayan besar pasang di bagian sini. Coba lihat dulu. Oh, kita dapat dua ekor kawan-kawan. Dapat dua ekor. Lagi. Kita dapatkan gurame satu. Ini satunya ikan patung ya. Nah ini kawan-kawan. Kita dapat. Saya mau lepaskan dulu ikan ini biar aman. Ini hari sudah sore ya. Kita mau lihat hookup kita cat lagi nih. Kawan-kawan, kita ulang lagi. Siapa tahu ada poin di sore hari ini. Oh ini, kita dapat ikan satu lagi ya, ikan patung ini. Kalau sini bilangnya ikan patung, di daerah lain itu namanya ikan apa kita nggak tahu. Kuatnya kita biarkan lagi, kita pasang ya. Tahu besok kita lihat bisa kena lagi. Mulai lagi ke kita yang satunya. Ini hari sudah semakin gelap. Sudah semakin sore kawan-kawan.
Nah, ini sungai besarnya ya. Jadi kita pasang pukat di sebelah sungai kecilnya. Ini satu lagi pukat kita di situ ya, kita pasang. Ini air masih bertahan. Ini buat kita yang satunya. Kita mau lihat apakah ada nanya kawan-kawan. Bawang kawan-kawan. Ini kita dapat ikan bawang ya. Jadi ikan ini agak hati-hati dengan patilnya. Patilnya ini jika terkena anu di tangan bisa berbisa ini. Kalau bisa sekali ya. Nah, ini ikan bawang untuk yang kecil ini. Ini. Coba lihat lagi. Kita mau amankan dulu ini. Karena ini ikannya punya patil yang belum bisa. Oke kawan, kita lanjutkan lagi. Petualang kita sore hari ini. Kita lihat lagi pukat kita yang selanjutnya. Ini lumayan agak jauh saya pasang ya. Kita sekarang sudah dapat 3 ekor. Sepatnya tidak jauh dari perumahan.